Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik, pada hari Kamis ya, tanggal 14 ini saya masih melanjutkan servis yang kemarin ya. Dimana bagaimana supaya traktor itu kuplingannya empuk ya, kuplingannya enak ya, sekali pencet gitu bisa langsung gerak atau ring sportif. Baik, adapun yang akan kita ganti adalah yang pertama adalah ini ya, perpaknya kita ganti dengan yang baru. Gunakan perpak yang asli ya, karena ini ketebalannya sangat berpengaruh ya. Kalau sampai kurang tebal atau bahannya kurang bagus, nanti dikencet dengan baut nanti akan menyebabkan seret putarannya ya, karena kadang gasket head gasketnya terlalu tipis ya. Untuk itu pakai yang asli ya. Baik, kemudian laker kopling ya, nanti akan kita ganti juga, yang kemarin sudah kocak ya. Ini ukurannya adalah 6305 ya. Ini pada saat pas pada gigi kopling ya, itu ada ukuran lakernya 6305, akan kita ganti ya. Adapun gigi koplingnya itu masih bagus, masih bisa dibalik ya, nanti gigi koplingnya kita balik aja. Kemudian pada gigi perantara ya, gigi perantara di bawahnya gigi kopling itu piringnya juga sudah kocak, nanti akan kita ganti juga ini ya. Ukurannya adalah 6306 ya, akan kita ganti biar giginya sejajar ya, tidak goyang ya. Baik, kemudian bearing pada main puli traktor atau pada puli traktor kemarin sudah kocak, sudah saya siapkan ya. Ukurannya juga sama ya, 6306. Baik, kemudian shifting fork SC ya. Shifting fork SC itu seperti ini ya. Shifting fork SC atau pengungkit. Ini nanti akan kita ganti juga ya. Seperti ini model baru ya. Nah, ini model baru. Itu bentuknya seperti ini, agak ada perbedaan sedikit ya. Kalau yang model lama itu begini ya, tapi ini langsung di las sini ya, tembus sini ya, seperti ini. Pokoknya model baru ya, ini untuk G1000 model lama, boxer juga sama ya. Adapun model sealnya seperti ini ya, ini seal G1000 biasa itu seperti ini model sealnya. Adapun yang untuk boxer modelnya itu sealnya tidak seperti ini ya, pakai oil seal yang ada nomornya. Kalau ini pakai o-ring ya, jadi ada bedanya ya antara G1000 boxer sama G1000 lama, ini sealnya beda. Selain ini bosnya juga beda ya. Ini bosing atau shifting fork bus. Nah, shifting fork bus itu seperti ini. Nah, ini jodohnya atau bojonya itu dengan ini ya. Ini adalah ibaratnya sepasang suami istri ya. Ini harus pas nih, jangan sampai kocak. Kalau ini kocak ya, ini kocak, ini lama-lama aus ya, kocak. Nah, nanti ini menyebabkan sudut daripada pengungkitnya itu mengalami sudutnya lain ya, sehingga nanti ngungkitnya, waktu ngikut ngungkitnya itu, waktu kita mau ngungkit itu terasa berat kalau di sini sudah aus ya. Jadi ini faktor penting ya, sekali lagi kalau rusak diganti ya. Jadi tidak usah eman-eman, karena apa, supaya kerjanya nyaman ya. Ini kita ganti dua buah ya,
sama bosnya juga kita ganti 2 buah. Kemudian snapring S30 seperti ini ya. Snapring S30 ukurannya ini digunakan sebagai pengganti ring yang di bawah gigi kopling yang kemarin sudah saya ungkapkan ada sepelengnya, itu nanti akan kita kasih ring seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. Fungsinya adalah sebagai ring. Ya. Baik, ini sudah bisa siapkan. Kemudian sealnya juga akan kita ganti ya. Kiri kanan sealnya akan kita ganti semua ya. Seal Asroda ya. Tetap pakai seal yang aslinya, cuma tetap ditambah ini ya, seal sandal jepit ya. Ini tetap kita tambahi, pertama supaya kotorannya tidak masuk ya, kedua supaya sealnya lebih awet karena tidak dapat kotoran itu tidak dapat masuk ke sini ya, karena sudah dihambat oleh ini. Baik, ini akan kita pasang. Lain kali saya bikinkan tutorial bagaimana cara membuat ini ya. Saya belum sempat, jadi mohon maaf pada sahabat semua. Nanti saya bikinkan tutorial bagaimana cara bikin seal sandal jepit ya. Untuk itu tetap ikuti ya di perjalanan servis Kurnia Diesel. Tentunya harapannya bermanfaat. Baik, mari kita pasang dulu itu ya, supaya segera jadi. Yuk kita pasang dulu. Ya, baik, ini shifting fork ya sudah kita pasang bersama bosnya ya. Ini sudah tidak kocak lagi ya. Kenceng pokoknya. Jadi nanti ketika kita mengungkit sedikit aja ya, ini hasilnya terasa ringan ya. Tapi kalau ini bos sama ini nak kocak atau lower, nah nanti terasa berat. Baik, ini sudah kita pasang, piring-piringnya sudah kita ganti ya, yang kocak juga sudah dikasih snap ring ini buat apa, supaya tidak geser ke atas ke bawah. Piring lakar puli juga sudah kita ganti. Baik, mari kita pasang lagi ya. Baik, ini perpak sudah kita pasang ya. Shifting fork SI juga sudah kepasang ini. Kemudian ini juga sudah kepasang ya, bus sama safety forknya. Seal sudah kepasang, ditambah seal sandal jepit ya. Adapun caranya tetap buka-buka di playlist YouTube Kurnia Diesel ya. Sudah komplit cara-cara memasang ini semua. Baik, habis ini gearboxnya akan kita pasangkan ya. Baik, mari kita pasangkan dulu ya. Ya, baik, ini traktor G1000 sudah kepasang ya, dimana ini sudah kita perbaiki ya, yang tadi sudah dipasang. Shifting fork ya, kemudian shifting levernya ini juga kita ganti. Kemudian shifting rod ya, ini agar sepan ya, agar koplingnya empuk ya. Kemudian steering lengkek ya, yang di sini steering lengkek sudah kita ganti, posisinya berada di dalam ya, bisa kita lihat ya di dalam sana ya. Itu kita ganti ya steering lengkeknya ya. Kemudian di sini juga sudah kita luruskan ya, kawat-kawatnya kita luruskan, ini juga sudah kita luruskan kembali sehingga koplingannya menjadi empuk ya. Nah, gerakannya bisa dilihat. Kemudian yang satunya ya.
Ya, jadi gerakannya, koplingannya responsif ya. Traktor lama jadi seperti traktor baru ya. Baik. Kemudian ini dudukan tangki juga sudah kita perbaiki ya. Yang kemarin ini dudukannya bautnya pada patah ya, ini sementara kita bikinkan dudukan ya. Seperti ini ya, kita bikinkan dudukan. Yang penting kuat ya. Seperti ini ya. Yang penting kuat, tidak goyang ya, sehingga solar tidak tumpah ya. Kalau ininya goyang ya, tangkinya goyang ya, ketika mesin hidup, selain menyebabkan tangki bocor ya, juga solar keluar ya, keluar. Baik, ini sudah jadi ya, sudah kuat kembali ya, siap diambil sang tuanya atau pemiliknya. Iya, kok ya. Traktor lama seperti traktor baru. Ya, baik sahabat semua ya, itu tadi traktor G1000 lama rating ya. Ini rating sudah kita perbaiki, koplingannya sudah empuk ya. Enak pokoknya ya. Jadi rasanya seperti traktor baru. Adapun yang diganti adalah seperti yang saya sebutkan tadi, dimana supaya traktor empuk itu sepertinya, atau yang harus diganti itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Baik sahabat semua, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya dari perjalanan servis Kurnia Diesel Magelang menyapa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, untuk itu saya tunggu pertama like-nya ya, yang kedua subscribe-nya, yang ketiga komen-komennya ya. Agar apa? Tentunya agar channel YouTube Kurnia Diesel semakin berkembang dan tentunya harapannya bermanfaat. Baik, saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.